sampai loh. Walah. Ini putar balik ya, Pak? Langsung. Langsung. Kosongan gini, kalau dari kali malingnya itu ya kosongan. Kosongan. Kali maling Salatiga itu lewatnya berarti mana, Pak? Opo Tuntang? Enggak ya? Kanangku tadi bisa ya. Oh. Enggak lewat Tuntang. Enggak lewat Tuntang ya? Thank you.
tuntang ya, tinggi tuntang ya berarti ya Pak.
niki enteng banget, Pak. Enteng banget mesine. Kalih mlebu kalih ora ngeden blas lho. Oh iya, kanan sana ya. Kapan-kapan, Nis. Tajem banget loh tadi. Ini nggih enteng banget ya. Rasane.
Niku samping kiri niku stasiun apa? Stasiun lawas, Pak. Tapi masih enggak digunain ya. Oh, stasiun lawas Beringin. Nih, milik KAI. PT KAI Daop 4 Semarang. Tinggalannya Londo. Tinggalan Belanda. Ya. Jadi masih kori semua. Tanahnya sampai situ tuh. Berarti ya kereta yang lewat rowo pening pinggir itu awalnya stare dari sini ya, Pak ya? Ambarawa. Dari Ambarawa. Tuntang, heeh. Kalau dulu itu sampai sini, Pak? Ya, sampai sini. Oh. Tapi mungkin ya zaman Belanda ya, Pak ya? Oh iya. Sampai Gedung Jati malahan. Wow. Gedung Jati. Gedung Jati Ambarawa ya. Taman Sari kalau kau pergi. Kalau salah tiga berarti naik apa, Pak? Ya itu kalau elep-elep. Elep-elep itu ya? Nah, ini. Oh iya iya. Terus sampai Tingkir apa sampai mana itu, Pak? Ya kalau kado Taman Sari. Taman Sari ya? Salah tiga ini Taman Sari. Salah tiga. Itu yang apa namanya? Konconarimo yang satu nih, yang salah tiga Gedung Jati itu ya lewat situ ya, Pak ya? Oh iya. Bekas rel keretanya ya, Pak ya? Ya. Nah, ini bekas rel keretanya ini. Ya, bangunan Belanda semua ya, Pak.
kereta ya Pak ya? Oh iya kereta itu. Bekas kereta. Tapi udah ditumbuhi rumput semua. Jalan kereta itu dulu.
Oh iya, ini masih fungsi ya? Masih tuntang. Bangunan Belanda semua. Mulai seperti itu aja. Iya. Enggak apa-apa. Lalu mau pulang Solo. Ya. Oke. Siap. Pak matur nuwun nggih, Pak. Wah, sehat selalu pokoknya. Sehat selalu, rezekinya lancar terus, sukses. Amin. Ini. Mas matur nuwun nggih, Mas. Sehat selalu pokoknya. Rezekine lancar terus, sukses terus. Matur nuwun oke. Konco narimo, wah pengalaman the best. Kita mau bilang pelosok tapi jalannya halus banget loh, asli. Jalannya halus banget, keren tempatnya itu. Ya, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enak.